Ayo, ayo, bang, gelut gitu, teman-teman. Iya. Nah, salah. Hece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wasna Official BMJ. Di video kali ini kita cari belut lagi ya, teman-teman. Aktivitas biasa. Dan ini coba cari spot Tanah Kidulan, teman-teman. Cek lokasi. Udah lama nggak saya lihat atau saya cari, teman-teman. Tapi ini airnya di sini adalah airnya, teman-teman, karena airnya ini udah apa, mengandalkan air hujan sama pompa air ya, teman-teman. Jadi mungkin tanahnya masih dangkal, teman-teman. Dan untuk sekarang saya coba cek, mudah-mudahan ada ya, teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa didukung dan di subscribe biar saya semakin semangat membuat konten-konten lainnya. Dan untuk video, setiap video saya ya, teman-teman, itu ada pembelajarannya juga, ada trik dan cara itu dimana belutnya keluar itu, terus apa ciri-ciri belut yang lubang yang ada belutnya, teman-teman. Ini spot-spot samping rumah ya, teman-teman. Atau kita coba yang airnya udah lama dan semalam hujan, teman-teman. Jadi hari ini juga agak mendung, mungkin ya akan turun hujan lagi ya, teman-teman. Ini tanahnya masih dangkal ya, teman-teman, dan mungkin belutnya masih di tengah kotakan atau di tengah sawah. Dan kita itu langsung apa di lokasi lain, teman-teman, cari yang kemarin itu yang udah saya cari, sekarang cari lagi, teman-teman. Iya, deket teman-teman tuh. Tetap. Ada. Ya, lumayan.
kayaknya kurang bulat gitu teman-teman. Teman-teman, mantap keluarnya dari sini, lubangnya dari sini. Yuk. Lubangnya naik ke atas. Gerimis teman-teman. Udah ketemu. Besar. Yuk. Ya, nih besar. Babon. Mantap. Ini air hujan semalam teman-teman, dan ini tanah-tanah paling atas teman-teman atau paling dur, dan airnya ini dari air hujan dan pompa air ya teman-teman sebagian. Jadi belutnya masih banyak nih yang besar-besarnya ya teman-teman. Dilanjut. Kayaknya lubang besar lagi teman-teman tuh, seperti lubang yuyuk tapi biasa larinya ke tengah teman-teman, ke sana atau ke sini. Yuk kita coba, besar nih kalau ada. Ada mana tengah kan? Kalau enggak dicari ke tengah teman-teman tuh enggak ketemu. Yuk, mantap. Harus jeli teman-teman. Nih, beberapa meter dari tepian galengan. 3 meteran. Mudah-mudahan enggak lolos. Besar teman-teman. Ya lubangnya susah. Yuk, mantap tuh. Babon. Ya. 51 menit. Ya hidup lagi. Cuman pingsan doang. Ya. Belut besar keluarnya selalu ke tengah ya teman-teman. Kalau kita nggak jeli, ya lolos terus teman-teman. Dan masih dangkal terus lubangnya, kebanyakan lubang bobolan ya teman-teman, bobolan sawah yang bobol galang itu, makanya belutnya besar-besar di sini. Lubangnya dari sini.
besar. Yep, mantap. Yep, harus jeli teman-teman. Halo. Nyetrum di tanah-tanah seperti ini teman-teman, karena pergerakan belut itu nggak disangka-sangka. Kadang kelihatan nggak kelihatan lubangnya, ternyata belutnya ada teman-teman, ada pergerakan. Dilanjut. Sini tapi naik sulit. Ada. Lubangnya. Tuh ada ekornya. Tuh. Ya. Kecil. Ada lumpur keluar dari lubang. Biasa begitu. Mana lubangnya? Keluar ke sini nih, belutnya. Iya, keluar tuh. Ya. Tak. Apa ular itu? Wah, belut teman-teman tuh. Ya, mantap. Lubang gua bulan biasanya belutnya besar-besar. Gemuk-gemuk belutnya, ya.
Ekornya yuk mantap. Mantap. Loh teman-teman, cukup sekian saja teman-teman di video kali ini. Lumayan sih dapat banyak teman-teman. Dan ini cuacanya kurang ya, kalau buat trumlet sih mendukung teman-teman, cuman gerimis dulu. Yuk, cukup sekian saja teman-teman. Kali ini kita sambung di spot yang lainnya teman-teman. Dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Karena kayak tutup buat angin dengan rukinya. Kalau ngeluh cari rukinya aku pelaju. Alah, nah orang kita mau kuat antai ya payu rumbu. Dokok mah, katanya kalau payu mah keren.